Selamat pagi menjelang siang Tribuner. Saat ini saya berada di Galeri KUMKM di mana saat ini sedang ada kunjungan dari Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia ke Galeri KUMKM Belitung. Beginilah suasana di Galeri KUMKM Belitung saat menerima kunjungan Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia yang juga didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung, juga Kepala Dinas KUMKM Belitung. Dan memang kunjungan Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia di Belitung ini sudah tiba kemarin siang dan melanjutkan perjalanan ke hari ini untuk datang ke beberapa lokasi di Belitung, seperti sebelumnya sudah datang juga ke Geopark Information Center di Tanjung Pendam dan saat ini sedang berada di Galeri KUMKM Belitung. Ia juga nanti dijadwalkan untuk datang ke geosite Bukit Peramun di Desa Air Selumar. Nah, saat ini ia sedang ditunjukkan berbagai cenderamata atau oleh-oleh seperti kerang-kerangan di sana oleh pimpinan manajer Galeri KUMKM Belitung, Pak Lai. Dan Tribuner, sebagaimana diketahui memang Galeri KUMKM ini memuat banyak sekali produk-produk hasil dari UMKM Belitung, mulai dari benda-benda kerajinan seperti ini, termasuk juga ada kuliner di rak sebelah sana. Jadi pilihan memang oleh-oleh di Galeri KUMKM Belitung ini sangat beragam. Nah, saat ini juga manajer Galeri KUMKM, Pak Lai, ini memperkenalkan berbagai produk UMKM Belitung yang khas, yaitu salah satunya adalah terasi Belitung. Bisa terlihat sekali bahwa Dubes Azerbaijan ini sangat tertarik untuk produk terasi dari Belitung yang terbuat dari udang. Dan Pak Lai juga ini menunjukkan produk oleh-oleh batu satam. Nah, ini Dubes ini mencoba langsung juga nih cincin dan melihat batu satam. This is special from one governor. All from your government. Yes, I have a local guy. Is the color of the stone only the black? Yeah. This is made from this? Yes. No. It's from here. Yeah. Original, yes. Yes, this is the original. This is original. Yeah, original. Yeah, it's original for that stone. It is smaller like this. Can you see? So it's smaller. Dan memang saat ini ia diperkenalkan dengan batu satam yang memang menjadi cenderamata khas
dan memang sangat terkenal sekali batu-batuan ini dari Belitung karena berasal dari meteorit yang sudah diperkirakan lama sekali berada di bumi dan ia juga mencoba langsung ini berbagai produk dari batu satam. This is a meteorite. Baiklah, Tribuners, sekian live kali ini dan selamat siang.